burung-burung di sini juga bagus dan cantik-cantik karena bulunya merah, biru, hijau kayak burung kakak tua, dan mereka dimasukkan dalam sangkar yang begitu besar. Keren deh, check it out.
sampai di sini guys pengalaman jalan-jalan di Bird Park di Singapura. Semoga kalian menikmatinya dan sangat bermanfaat, dan kalian harus pergi sendiri ke sana. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, komen yang bagus-bagus, dan sampai ketemu di pengalaman yang berikutnya. Adios, gracias, ciao.